nyala semua. Nah, gue itu kan habis beli senter baterai 14500 yang LED-nya tuh osram. Cukup unik ya bagi gue ya. Nah, jadi atas dasar itu gue bikinlah sebuah perbandingan senter ya teman-teman, yang LED-nya sama-sama osram ya. Jadi ada dua buah. Oke. Okay? Nah, mungkin teman-teman kalau sudah nonton video sebelumnya, gue juga udah bikin. Nah, jadi gue bikin lagi ya. Oke. Okay. Gue bikin perbandingan dua buah senter. Yang pertama adalah Lumintop GTA ya, dan Convoy C8 Plus. Oke. Okay. Untuk harga, Lumintop GTA ini gue beli Rp430.000 tanpa baterai. Yang Convoy ini kalau nggak salah Rp330.000-an ya, tanpa baterai juga teman-teman. Oke. Okay. Nah, kebutuhannya kan headnya sama-sama gede tuh. Ya kan? Nah, jadi nih teman-teman tuh ada gambaran nih, dengan budget gua yang sekian-sekian, gua lebih cocok pakai yang mana ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini akan muncul spek-speknya ya, dari lumen lah, osramnya KW berapa lah, ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman butuh tinggal screenshot aja ya teman-teman ya. Aduh, panas juga hari ini ya. Nah, next ya, Convoy C8 Plus. Ya, nanti speknya muncul di sini juga. Nah, teman-teman, kalau C8 Plus ini, teman-teman bisa dibikin jadi tabung pendek ya. Tuh, jadi beli tabungnya lagi. Ketika pendek, dia pakai baterai 18350 ya, teman-teman. Nah, kebutuhan C8 Plus itu juga didukung diffusernya ya. Tuh, jadi diffusernya ya. Masukin. Kalau yang Lumintop GTA, gue nggak tahu ada apa enggak ya. Cuma pada saat waktu beli sih, gue nggak dapet ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada tahu, tulis di kolom komentar aja ya. Nah, sekarang kita akan timbang berat dari kedua buah senternya ya teman-teman ya. Yang pertama ada Lumintop GTA ya. Nah, berat ya. Ini dengan baterai ya. Lumintop GTA Convoy C8 Plus. Nah, C8 Plus ini gue timbang tanpa baterai ya. Nanti seperti biasa kalau pada saat malam hari, metodenya perbandingan gue turbo to turbo ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk perbedaan, ini ada penasaran sedikit nih di gue ya. Coba kita lihat ya, berapa sih ukuran headnya ya. Kalau Lumintop ini tuh dia 36 mili ya. Kalau C8 ini hampir 44 ya namanya. Oke. Okay. Nah, jadi ditunggu pada saat malam harinya kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari kedua buah senter ini. Jadi teman-teman ada budget berapa-berapa, silakan tentukan pilihan. Oke, okay, teman, Lumintop GTA lawan Convoy C8 Plus ya. Nih, Lumintop GTA ya. Nah, ini belum diisi baterai teman, sorry. Nah, ini C8 Plus ya. Sekarang gua akan nyalain Lumintop. Nah, yang kiri Lumintop, yang kanan Osram. C18, oke. Okay. Thank you teman. Gelap, siapa takut?